dan juga Ali Sunan turun dengan nomor 6 pelaku gelandang pengatur serangan, sementara sayap kanan ada Aman dengan nomor 5 pelaku sayap kanan, sementara Ratu Mursalin turun dengan nomor 10 di depan nanti pada Aldi Cakra dengan nomor 9 didampingi Rizky Matapani turun dengan nomor 66 juga turun dengan formasi 4-4-2. Itulah daftar susunan pemain sementara diinformasikan kepada Bung Gobang, diinformasikan kepada Bung Gobang dimanapun ada berada agar segera berapat ke meja panitia. Sekali lagi diinformasikan kepada Bung Gobang, ditunggu oleh Bung Kada di meja panitia. Bung Komar, kita saksikan sesaat lagi pertandingan babak yang pertama antara tim pasukan kesebelasan Acan berhadapan dengan Arsota. Saya Bung Ruhai Kota Pahani didampingi senior saya Bung Maming Ronda akan coba melaporkan dalam pertandingan didampingi Bung Marni Jauh selaku ketua panitia pelaksana. Di dekat ketunya oleh yang punya Bagas Kara, Bung Kada, Bung Koyan Sasela dan juga Bang Gobang terbidik di sana ditunggu di meja siar kami melaporkan dalam bahasa tentunya Bung Capres yang punya Manggala Muda. Sikap babak yang pertama baru saja dibunyikan Mitra Olahraga Larat menyaksikan nampak di sebelah kanan dengan jersey hitam-hitam adalah pasukan Acan dengan formasi 4-2-3-1 Bung Aldi selaku juru taktiknya, sementara di sebelah kiri adalah pasukan kesebelasan Arseta turun dengan jersey biru-biru berparas tim Maung Persib Bandung yang kemarin sempat meraih gelar juara Liga 1 Indonesia dengan formasi 4-3-3 di bawah sang bekukan Put Supri. Sebenarnya pemirsa, ribuan pasang mata sudah mulai berdatangan memadati Stadion PLW Kota Lebak Wangi Selatan Timur di acara Kades Cup jilid keempat di musim 2024 Batak Murah Bagas. Satu orang nomor 1 di wilayah desa Lebak Wangi menggelar open pertandingan 16 tim sudah memasuki pertandingan ketiga di hari yang kedua. Sebuah tembakan bebas sudah didapat, angkat langsung ke arah gawang. Bung Kada kita saksikan di awal-awal menit babak yang pertama sebuah gol resapan tendangan bebas yang cukup cantik melengkung di sebelah kanan sang penjaga gawang Iskandar berubah kedudukan Arseta 1 Acan 0 di babak yang pertama. Kita saksikan bagaimana Bung Jaul sebuah gol yang cukup indah tadi boleh dibilang menjadi gol yang terindah di turnamen kali ini di pertandingan hari yang ketiga. Dua sebatan bebasan yang sangat manis dan sangat baik dilakukan oleh kubu pasukan kesebelasan tim dari Arseta tadi menembus sang penjaga gawang yang tadi agak sedikit tidak masih menjangkau datangnya bola dalam bahasa satuan lindungan masyarakat ataupun Satlumas yang coba mengamankan dalam pertandingan di stadion yang berkapasitas ribuan tempat duduk. Sebuah tembakan bebas kembali didapat, bahaya kembali mengancam jantung pertahanan Acan. Kita saksikan angka sudah berbahaya bahaya kembali didapat. Tentunya kita saksikan pertandingan sore hari yang berbahagia juga disiarkan secara langsung melalui akun channel YouTube Tarakan TV dalam bahasa Bung Komar yang punya peci hitam yang terus mengarahkan dia pada matanya dan punya Bung Gobang dan juga tentunya para jajaran panitia pelaksana di Kades Cup di keempat musim 2024. Segera pemirsa 1-0 sementara kita saksikan peluang coba kembali di namun tata di lini pertahanan pelanggaran jelas tadi ganjalan dilakukan oleh salah satu tentara pasukan kesebelasan Arseta nampak ada Aldi Dinangsah tadi di sana dua pelanggaran itu Raja sebuah tendangan bebas sudah dilakukan ada coba Acan dua tadi Acan coba tekan balik coba dilakukan ada saja bola pun itu oleh Raja gagal tutup di lini pertahanan bola sudah meninggalkan lapangan sebuah lemparan ke dalam ada di sana satu pemain Mamat lepas tadi Mamat pun itu oleh Raja terima kasih Hatur Nuhun Bung Godang satu lembar berwarna biru sudah mendarat di meja siar kami melaporkan dengan nominal 5-0-0-0-0 itu oleh Hatur Nuhun Bung Godang satu lembar berwarna biru ke meja siar kami melaporkan Mitra Raja bangsa dan setanah itu Raja Sawar wilayah kota Lebak Wangi Selatan Timur sementara dua tekanan
coba dilakukan melebar ke sisi sebelah kiri. Ada pergerakan satu pemain, berbahaya. Apa yang terjadi Mitra Laraga? Bola tadi ditendang melebar di sisi sebelah kiri sang penjaga gawang. Dalam bahasa Bina ataupun Babinsa, Desa Lebak Wani yang teramat dapat Bedi Kurniawan tadi sana, yang juga sudah paling merapat di sebelah kiri tadi melaporkan. Satu pemain tergeletak di atas rumput hijau Stadion Balai Kota Lebak Wani yang sudah dipadati ribuan pasang mata. Stadion yang memang berkapasitas 1.000 tempat duduk. Sementara sebuah tendangan dalam saja coba dilakukan, angkat surat bola pun tak gelas dari Mitra Laraga. Sedikit ada dorongan dilakukan oleh pemain tim pasukan akan sedikit panik di awal-awal pertandingan balas yang pertama. Sebuah tekanan dari sudah diberikan namun patah dari Aldi Dinanza, sudah sudah beberapa langkah ke belakang. Selamat datang dapat nama satu kita saksikan Babinsa Desa Lebak Wani yang sudah mulai merapat di meja siar. Kami melaporkan sementara sudah pendampingi Bung Kada yang punya Bogas Kada, pendampingi Ketua Panitia Pelaksana Usmar Nijau. Patah bola pun kembali ada Furkan, angkat bola ke depan, gelas tadi tempat mengenai tangan pemain tim pasukan kesebelasan dari Arseta. Sebuah tembakan coba kembali dilakukan, turun ke sisi sayap kedua ada Andre, lebar tadi Andre datang bola bantuan, coba lakukan sprint berbahaya, umpan tarik coba diberikan. Patah bola pun Mitra Laraga, gagal kembali serangan yang coba dilakukan. Pelanggaran saudara pemirsa. Sebuah tendangan bebas didapat dari kubu pasukan Acem. Kita saksikan kali ini sebuah peluang kembali kali ini untuk mencoba menyamakan di menit yang kesekian babak yang pertama. Kita lihat peluang dimanin di sisi sebelah kiri pertahanan pasukan kesebelasan Arseta yang sementara memimpin 1-0 tadi lewat sebuah gol yang sangat cantik lewat tendangan bebas di sisi pojok sebelah gawang Iskandar. Tendangan bebas kita saksikan Mitra Laraga, peluang didapat kali ini bagi kubu pasukan Acem untuk menyamakan kedudukan. Mundur beberapa langkah ke belakang dua pemain bukan satu tentara. Nampak ada Rivaldo di sana sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang kuda-kuda. Mundur beberapa langkah, sebuah eksekusi tendangan bola mati sementara 2-3-4 pemain tim pasukan Acem di dalam kotak penalti angkat ke jantung pertahanan. Dibiarkan saja bola pun oleh sang penjaga gawang. Nampak punya sang penjaga gawang Udel kode lanas ataupun Udel sang penjaga gawang yang coba diturunkan penjaga gawang di kubu pasukan Arseta. Aldi Dinanza gagal tadi. Aldi Dinanza sebuah tembakan bebas pada didapat kembali kali ini. Tendangan bebas menurut pemirsa sedang salam setanah air. Angkat melambungkan kembali coba di sarang tanpa kemudian ada Rapi Mursalin. Bukan Rapi Mursalin, mantan bomber timnas Indonesia. Tahan lagi bola, coba kembali ke pelanggaran. Belas di Laraga, sebuah pelanggaran dilakukan oleh tentara pasukan kesebelasan Arseta. Sebuah tembakan didapat di kubu pasukan kesebelasan Acem. Kali ini peluang kembali, pelanggaran kembali di Laraga dibanding Mali terjadi sering pelanggaran di pertandingan yang pertama di hari kedua Kades Cup Jilid keempat Desa Lebak Wangi Bapak Wirabaga. Sementara sudah bersiap-siap Epo Sanchez tadi sana, letakkan 3 bulan Epo Sanchez dan juga nampak ada Aldi Fitri di sana. Inilah Epo Sanchez dan juga Aldi Fitri. Epo Sanchez mencoba melambungkan ke lini sebelah kanan namun tak dibaca cukup baik. Tekanan balik terbawa Arseta, dorong pada Aldi Dinanza, melebar tadi saudara-saudara. Manis datangnya bola, umpan ke jantung pertahanan, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Iskandar. Luar dari sarangnya memotong sebuah umpan yang tadi coba diberikan, gagal kembali kali ini bola pun Mitra Laraga. Hantar dorong bola pun nampak di sana ada air, lebarkan ke sisi kanan, patah bola pun coba direbut oleh tentara Aldi Dinanza. Mencoba melebar dorong bola ke tengah maju Aldi, lebarkan ke sayap sebelah kanan, berbahaya. Berbahaya saudara-saudara,
sedikit ada rapuh lini pertahanan akan di pertandingan sore hari ini. Mudah ditembus oleh umpan-umpan manja dari Aldi Dinansa tadi melebar di sisi sebelah kanan, masih beruntung Iskandar menampu membaca datangnya bola dan mengamankan sebuah serangan yang tadi hampir saja kembali membahayakan lini pertahanan tim kesebelasan Asam. Lemparan ke dalam sudah saudara pemirsa. Harapkan kembali ada Rivaldo melebar ke sisi sebelah kanan. Terlalu deras bola pun tadi. Dibuang saja tidak mau mengambil resiko. Satu pemain tim kubu pasukan Arteta. Sebuah lemparan ke dalam ataupun sebuah throw-in saja tentunya bagi kubu pasukan kesebelasan Arteta ataupun Asam yang coba mengurung jantung pertahanan Arteta di babak yang pertama. Kita saksikan Nicola Raja, sebuah lemparan ke dalam, sudah lakukan tadi sebuah lemparan ke dalam yang kurang sempurna, sedikit agak mengangkat kaki tadi satu Nicola Raja, berbalik arah kali ini, lemparan ke dalam bagi kubu pasukan Arteta dengan jersey biru-biru besutan Put Sukri. Berkilas mirip pelatih Sintayung timnas Indonesia. Dorong bola kembali. Patah lagi di satu. Gagal tadi bola pun. Dorong lagi. Datang jemputan Alisa Agi Fikri. Dorong lagi diri. Ini pasukan Pangeran Biru. Angkat melambung. Belas. Nyolok mata nyenang-nyenang tadi. Satu pemain. Pasukan Arteta. Sudah terjebak sebuah jebakan offset dan gagal sebuah tekanan yang coba dilakukan oleh kubu pasukan kesebelasan tim Arteta. Angkat bola kembali tadi di lini pertahanan, melebar kepada Agi, tahan sejenak Agi, angkat bola ke jatuh pertahanan, ditanduk oleh kapten kesebelasan saja tadi. Obat kembali ada alat kesetekanan dari Mitra Raja, dan tertekan para pemain Arteta di babak yang pertama. Kedua pendaftaran ke dalam tang, kita saksikan saudara pemirsa, sudah lakukan tahan sejenak bola, coba keluar pas atas di sana, alirkan Mamat, lalu bola pun disapu bersih oleh pemain belakang tim kubu pasukan kesebelasan tim dari Arteta menghasilkan sepak pojok yang pertama. Sebuah peluang layak untuk bola mati yang suka dimanfaatkan oleh kubu pasukan Bung Aldi dan kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain akan berada di dalam kotak penalti. Angkat ke dalam pertahanan berbahaya. Sebuah tabukan tadi dilakukan. Oh, apa yang terjadi saudara pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada. Sebuah tendangan sudut didapat kembali kali ini. Sebuah tendangan sudut didapat bagi kubu pasukan kesebelasan Aceh. Kita saksikan saudara-saudara mundur beberapa langkah ke belakang. Angkat tidak bola pun coba tandukan diberikan. Gagal lagi bola pun. Disapu saja bola kembali sedikit. Agak tertekan para pemain tim pasukan kesebelasan Arteta. Kita saksikan menekan pasukan Aceh. Angkat lagi. Tanduk lagi bola pun dijauhkan. Datang tekanan balik. Berbahaya Nicola Raja, namun kembali ke kapten Endung. Angkat melebar dia di sisi sebelah kiri itu di Rivaldo. Pelanggaran. Saudara pemirsa kembali. Sebuah pelanggaran nampak dilakukan oleh satu tentara tim pasukan kesebelasan Aceh terhadap satu pemain Arteta. Tendangan bebas saja didapat sementara tergeletak masih di atas rumput hijau stadion PLW Kota Lebak Wangi yang coba terus dipantau langsung oleh ribuan pasang mata di stadion yang memang diresmikan secara langsung oleh Bupati Kabupaten Tangerang Bupati Jati Iskandar. Selamat datang dan juga selamat bergabung Bung Agus, salah satu staf pemerintahan Desa Lebak Wangi yang juga sudah mulai merapat di sebelah kiri kami. Melaporkan Aldi Minansa, terlebar tadi Aldi Minansa, gagal pelapun Rivaldo, dorong tadi namun kembali dibaca dengan cukup baik oleh pemain tim pasukan kesebelasan Arteta. Buah keparan ke dalam, balik kita saksikan Atom FC yang memang tertinggal 1-0. Mamat dorong tipis, Mamat tadi rakam dia. Adi mencoba datang bantuan lewat kaki Andre, namun sulit juga tampil membuka pertahanan tim pasukan kesebelasan dari Arteta. Menghasilkan sebuah lemparan ke dalam ataupun throw-in bagi kubu pasukan kesebelasan tim dari Aceh. Dorong saja dia ke belakang Rivaldo di sana. Balik inilah Rivaldo, dorong lagi melebar dia, arahkan kepada Epul Sanchez, lepas ada Epul, berbahaya ada Epul, cukup berani Epul, lini pertahanan sendiri, ada Adi Fikri, Epul Sanchez, Adi Fikri kembali, lu meninggalkan lapangan, pelanggaran ini pelanggaran, tendangan bebas, sedang-sedang ke tanah air, kita lihat kali ini, 1-0 kedudukan, keunggulan pasukan kesebelasan, tim Aceh.
di mana sang kapten Steven Aldi Dinansyah yang menjadi andalan di lini tengah mencoba kali ini memimpin pasukannya berhadapi tim pasukan Aceh dengan kapten ada Elu Agnino angkat bola. Waduh, pelanggaran di balik Mitra Olahraga. Banyak pelanggaran-pelanggaran tidak penting Bung Kaming. Pelanggaran-pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh kedua kesebelasan terutama kubu Aceh tadi. Beberapa kali melakukan pelanggaran-pelanggaran di kubu pasukan Arseta hingga harus mengalami kerugian sementara angkat bola pun sudah. Orang lagi di sana ada sebuah tanduknya terlebar kepada Aldi Dinansyah. Buang saja bola ke Mitra Olahraga. Tinggalkan lapangan, menghasilkan kedua tamparan ke dalam. Dalam bahasa tentunya Bung Pada yang punya dua babak cara. Dan tentunya Bung Roy yang juga terus hadir mencoba merapat bergeser kami melaporkan Agi Fikri. Umpan perbasan dia, disapu lagi bola pun buang jauh-jauh oleh main tim pasukan Arseta. Tamparan ke dalam, dua bola. Dua tamparan ke dalam. Dalam bahasa tentunya Bung Warni jauh ketua panitia pelaksana yang sudah ditampingi Bung Aziz Tat Alu pemerintahan Desa Bakwangi dalam bahasa Bung Gobang. Sahabat kental tentunya Bung Omen Tenda yang punya kita dekorin yang juga sudah boleh merapat di pojok sebelah kiri sebelum melaporkan. Kembali ke lapangan Ade. Pelanggaran Bung Aziz, terjadi pelanggaran demi pelanggaran di pertandingan sore hari ini. Bagaimana kita saksikan baik di kubu Aceh dan juga Arseta, sebuah tendakan bebas didapat bagi kubu pasukan kesebelasan tim Aceh kali ini. Adi Fikri sudah bersiap-siap mundur beberapa langkah ke belakang. Dua peluang lewat tembakan bebas kembali didapat Mitra Olahraga. Mundur beberapa langkah ke belakang. Kita saksikan kali ini dalam bahasa Bapak M. Topik yang punya Babinsa Desa Lebak Wangi yang juga sudah mulai menyaksikan jalannya pertandingan. Sementara Agung Alu Edmundo datang lagi belapur ada di sana. Rafli Mursalim dijemput oleh Apple Sanchez. Duel Apple Sanchez datang lagi di kaki Aldi Dinansyah. Angkat sapu dari lini pertahanan mencoba melambung offset Mitra Olahraga. Jelas kembali satu pemain tim pasukan Arseta sudah terjebak offset tadi. Sebuah umpan yang coba dilambungkan dari lini pertahanan Arseta ke jantung pemain Aceh. Angkat bola pun kembali Elun. Patah lagi bola pun saudara pemirsa. Ada bantuan di sana Andre. Masih coba Andre berebut bola pun tadi tentunya pemirsa. Ada tekanan balik coba dilakukan. Angkat ada Bogelana. Masih Bogel. Masih mencoba Bogel. Itu mantap saudara-saudara. Harus dilanggar tentunya oleh pemain tim pasukan kesebelasan Aceh. Kembali berguling dengan dan kartu kuning diberikan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan tadi yang memang sedikit agak keras menurut wasit yang boleh dibilang sedikit lebih dekat dengan kejadian ataupun lebih dekat dengan tempat kejadian peristiwa. 1-0 Mitra Olahraga di menit yang kesekian babak yang 16 tim Desa Lebak Wangi yang sudah memasuki di partai yang ketiga di hari yang kedua babak penyisian. Sementara kembali peluang didapat bagi kubu pasukan kesebelasan Arseta. Sebuah tendangan bebas mencoba kembali diangkat tiba bola berbahaya dijauhkan saja tadi bola pun oleh Rizal. Dorong lagi dia kepada Andre. Masih mencoba sebuah tekanan. Apa yang terjadi Mitra Olahraga? Sebuah pelanggaran kita saksikan Mitra Olahraga. Sebuah pelanggaran kita saksikan Bung Maming. Benturan-benturan, pelanggaran-pelanggaran sering terjadi di pertandingan sore hari ini. Kita saksikan kedua kesebelasan lebih banyak melakukan pelanggaran daripada mendapatkan peluang di hari yang kedua di putaran pertama dalam bahasa kita dekorin di bawah kebutuhan Bung Omen Tenda. Sahabat kental Bung Godang kartu kuning dikeluarkan. Kita saksikan dalam bahasa yang punya satuan lindungan masyarakat ataupun Limas Desa Lebak Wangi yang mengamankan jalannya pertandingan di stadion PLW Kota Lebak Wangi. Dua kartu kuning, satu di kubu
pasukan kesebelasan Arteta, satu di kubu pasukan Acem FC. Sementara ada di sana angkat bola, coba di satu bersih bola pun melambung tinggi, datang di sisi sayap sebelah kiri, kecil bola atas, mencoba takkan segera tiga bola nih, mencoba di sana lepaskan kepada diberikan nomor punggung sepeda Edo. Dibuang saja bola pun di olahraga, buah tamparan ke dalam saja dapat tentunya bagi kubu pasukan kesebelasan Arteta yang nomor punggung 47 ada Bogdano. Ya, satu pemain tidak sebelah kanan, coba pada Aldi Dinansa. Ya, satu pemain andalan tim Lebak ataupun Desa Lebak Wangi di Piala Camat dua musim yang kemarin. Balik tidak ada pemain Atem di sana, Atem di kebelakang dari Arteta, berbahaya, melebar dari sisi sebelah kanan. Cantik tadi pemain Aldi di sana, ada play. Rafli Mursalin, saudara-saudara, yang dilakukan Rafli Mursalin, mantan member timnas Indonesia. Sebabkan kaki kirinya masih melebar di sebelah kiri sang penjaga gawang. Dalam bahasa tentunya Bung Koyan Sasela, sahabat kepala Bung Patrick yang punya Manggala Muda, di mana pasukannya akan turun di patel setelah Arteta berhadapan dengan Acan. Angkat belakang kembali oleh Ali Sunan, berebut kembali kali coba lepas ke belakang, cukup berani, susah pula tadi oleh Jiden. Lebar bola pun tidak olahraga meninggalkan lapangan. Dalam bahasa tim Aziz, salah satu staf alis pemerintahan Desa Lebak Wangi yang mendampingi Bung Koda, yang punya bagai sekara didampingi ketua panitia pelaksana Bung Marnus Jaul. Sementara lemparan ke dalam, berikan saja bola pun coba kembali angkat orang ke depan, bertekan Aldi Dinansa, membocor pemain belakang Acam, angkat melambung tinggi bola, tanduk saja melebar. Pelanggaran di menit yang kesekian babak yang pertama untuk pelang satu secara langsung akan diteruskan oleh senior saya Bung Mami Honda yang sudah bersiap-siap di studio 3 Desa Lebak Wangi, dan inilah dua suara Bung Mami Honda. Oke, terima kasih bagi rekan saya Bung Kota. Saya dapat kami telah kembali saksikan ke tengah-tengah lapangan kembali pertandingan di pertandingan yang kedua di hari ini tanggal 9 Juni 2024, dalam turnamen Kader Stad Rosem yang keempat yang secara langsung diselenggarakan di stadion ataupun di lapangan PLW Desa Lebak Wangi. Dan kembali seluruh yang berpenonton di mana berada yang bersedia berjuang di lapangan ataupun di stadion PLW Desa Lebak Wangi, sebuah tendangan korek istilahnya namun tepat sekali sebuah perempatan posisi penjaga gawang kawal tadi nanti berangkat si Kuluk Bundar dengan langsung saja memberikan sebuah umpan panjang ketika pada Aitatu Rama menyusur ke dalam gawang namun mampu di netralisir ada pun di amankan di Solitari. Sebuah serangan yang begitu cepat dilakukan oleh tim kebelasan dari Acem, tertinggal 1-0 sementara, mampukah di waktu tersisa untuk melakukan sebuah gol balasan. Namun sementara ini tim kebelasan dari Arsena memberikan umpan lompasin di sisi sebelah kanan, namun bola lebih tertinggal satu sebelah belakang dari kebelasan Acem FC, namun dirambut kembali oleh pencetak gol dari Arsena. Inilah satu pemain yang pernah di panggil Indra Satri kategori usia 17 tahun, dimana pada sore hari ini mampu memperkuat dari tim kebelasan dari Arteta dan berkali ke umpan-umpan crossing yang begitu memanjakan dilakukan di sisi pelajaran. Namun tepat sekali sebuah reading and ball dengan bacaan arah bola yang begitu sempurna dilakukan oleh penjaga gawang Iskandar Muda. Inilah penjaga gawang yang tadi menyulut bola di daerah sendiri, dimana gol tepat dilakukan salah satu pemain nomor punggung 7 yaitu Aldi Mir dari Arteta di menit yang ke-8. Begitu baik sekali sebuah permainan yang dilakukan tim sebelah dari Arteta, namun tadi di awal-awal permainan sering sekali melakukan sebuah foul yang tepat dan pelanggaran yang tidak perlu masih dilakukan. Kita saksikan di sayap sebelah kanan apa yang terjadi, sebuah praun sobong ataupun sebuah lontaran sobong bagi tim sebelah Acem FC untuk bisa memperkuat gol ketinggalan. Tendangan terkik kembali didapatkan mencari rekan rekan dan rekan angkat sebuah ke depan kepada serangan yang dituju, sebuah serangan kembali jelas sekali dari
Buku Perdanaya sebuah skema serangan yang mulai agak begitu rapuh dari tim Persebaya Aceh, namun berkali-kali di lini belakang dijatuhi pertahanan dari tim Persebaya Arzoda selalu melakukan sebuah foul atau melakukan sebuah pelanggaran. Sebentar satu pemain nomor punggung 9 dari Aceh FC yaitu ada Andre Sasanisa diserang ataupun di landas saja. Bila sebuah kesempatan peluang melalui sebuah servis bola-bola mati, begitu banyak sekali pemain-pemain dari tim sebelasan Aceh FC, pemain-pemain yang punya tenangan kerenggol, dan inilah sniper penembak ke situ dilakukan, yaitu ada Rizal Matapani, ada juga penembak siapa nomor punggung 10 itu ada Egy, siapakah yang akan mengeksekusi 3 bahkan 5 pemain dari tim Arzoda melakukan sebuah tagar hidup atau tagar betul itu bisa memblokir sebuah tendangan kritik yang akan di eksekusi oleh Bang Skaten oleh penawar punggung Tuhu Rizal Matapani. Rizal Matapani namun membentur jawa ataupun diblocking Jokari sebuah sepakan kaki kanan jari namun gagal Jokari sebuah kesempatan peluang melalui sertif tendangan bebas namun tendangan yang baru kurang begitu target kurang begitu wasit perbankan dari tim kesebelasan Arzoda keluar yaitu Rafli nomor punggung 6 masuk ruang Setiawan nomor punggung 70 Bung Koto. Pergantian yang terjalan jaringan dilakukan oleh sang pelatih dari tim kebelasan Arzoda. Nantikan pergantian yang dilakukan oleh sang pelatih memberikan sebuah perubahan permainan di mana timnya telah unggul 1-0 sementara masih kurang lebih nyaman rupanya wasit Bung Sobri, ada pergantian kembali dari tim kesebelasan Aceh, yaitu keluar nomor punggung 8, masuk Farhan nomor punggung 3. Respon cepat oleh sang pelatih dari tim kesebelasan Aceh FC, memastikan pemain usia kategori 16 tahun. Inilah putra-putra daerah para pemain desa Lumbakuwangi. Begitu banyak sekali para pemain muda yang dimiliki atau didapatkan desa Lumbakuwangi itu di yang terus dimetari oleh Bapak Lurah Bagas ataupun Bapak Lurah Samsudin secara ekonomi yang dimengalakukan sebuah pertandingan karusat yang keempat di 2024. Apakah yang terjadi sebelum ini penonton di mana Ali tua semangat cendera sebelumnya terlihat satu pemain dari Aceh yaitu Aju nomor punggung 10 terletak dia di pinggir lapangan dan sudah lagi bagi tim medis yang telah disediakan kuat-kuat laksana ataupun tim atau jaya ataupun tim medis yang baru Arzoda agar segera masuk di lapangan untuk memberikan sebuah perawatan. Salah satu pemain pelak pesona Bung Marni Caun berjaga Bung Kowa dan Bung Karang selalu perhatikan pemain-pemain yang berlaga di tengah-tengah lapangan dan inilah merupakan putra-putra daerah putra-putra bumi dari desa Lebak Wangi sebuah tendangan sulit ataupun sebuah tendangan kritik kebetulan Aceh FC mengincar kebelian dekat namun masih ada Bang Skaten dan Jumare dan kecepatan dengan itu wasit menyusul bertanda berakhirnya pertandingan di babak yang pertama di mana skor masih 1-0 di babak yang pertama di mana gol